dewan. Saya sudah dipukul. Keluarkan. Ini demo sudah anarkis. Seorang anggota dewan dipukul oleh yang demo. Saya minta aparat keluarkan dari kantor saya. Ini kantor rakyat. Anda sudah anarkis. Saya tidak berani. Oke, penyusun alatnya awal semua. Oke, tutup pintu gerbang. Keluarkan. Dan saya beritikad baik untuk menerima hari ini jam 12. Kita sudah siapkan ruang rapat. Kita tunggu kurang lebih 20 menit. Tidak ada yang mau ke atas untuk rapat. Karena aspirasi saya sebagai DPD harus dengan mediasi dan dialog. Kemudian saya lihat sudah mulai keterlaluan karena sudah melakukan penghinaan secara pribadi dan sebagainya. Saya berinisiatif untuk menemui, tetapi belum juga mau masuk ke kantor DPD. Padahal kami sudah buka gerbang. Bahkan saya sudah bilang sama Pak Polisi, ayo silakan Pak Polisi buka saja, tenang saja, aman. Dan ketika mereka bilang aman, saya merapat. Ternyata saya ada satu tindakan penganiayaan. Sebagai bukti, ada penganiayaan di sini, kemudian di muka saya. Dan ada tadi video, ada yang ketok kepala. Ada dua orang, tiga orang. Dan sekarang tindakan saya melaporkan, ini akan melaporkan ke Polda. Saya akan ke Polda, akan divisum sekarang, didampingi oleh Tokoh Anagung Peragung, Diagung dari Muri Gereja. Ya, dan kita biarkan posisi hukum itu yang nanti untuk menjalani. Ya, dan saya siap sebagai warga negara. Dan saya adalah DPD aktif,
dilindungi oleh Undang-Undang MD3. Saya membuka pintu untuk dialog. Sayang sekali, yang dilakukan di tanah negara, justru seorang anggota DPD dianiaya oleh mereka yang katanya mewakili rakyat Bali. Ya, sekarang kita akan serahkan ke proses. Yang diadukan penganiayaan dan penghinaan juga atau gimana? Pertama penghinaan, kemudian penganiayaan. Saya akan fokus visum dulu, karena tadi sesuai dengan nasihat dari Bapak Kepolisian, saya harus visum dulu. Kemudian setelah itu saya akan laporkan ke Polda. Laporannya hari ini juga, Pak? Tapi? Laporannya hari ini juga? Sekarang saya akan terjatah. Ji, masalahnya apa sih sebenarnya? Saya nggak tahu masalahnya. Karena kemarin tidak ada surat, tidak ada perihalnya apa. Tadi saya amati dari kantor saya di sebelah, aspirasinya nggak ngerti tentang apa ini, Ki. Makanya kita buka pintu. Ayo dong tanya. Berbeda dengan ormas-ormas yang lain, dia mengirimkan daftar pertanyaan kepada saya. Dan saya lakukan itu kemarin. Dan besok pun saya akan lakukan. Karena banyak organisasi yang akan ketemu dengan saya berdialog. Ya. Jadi kalau ditanya pertanyaan apa, aspirasi saya nggak tahu. Dan saya pertanyakan, rakyat yang mana? Kalau mereka mau wakil rakyat Bali, rakyat yang mana dulu? Seperti itu. Ya. Lukanya tadi di mana? Sini. Ini ada, ini sebelah mana ya? Ya, ini ada di wajah, kemudian di sini ya. Kemudian tadi ada rekaman, nanti kita share deh rekamannya pas pukul kepala ya. Nanti kita akan share ke wartawan. Ya. Tadi tuduhan-tuduhan yang dialamatkan kepada Aji, saya nggak ngerti. Saya nggak paham apakah ini mungkin masalah viral video, apakah tentang masalah kerja saya, tentang masalah macam-macam, saya nggak ngerti. Makanya saya undang, ayo dialog, kan di atas enak. Disediakan snack, ada ruang ber-AC, dialognya enak, adem, tapi teriak-teriak di sana, seperti itu. Ya buat saya ini keterlaluan, ini nggak boleh terjadi. Ya kalau berani menyakiti DPD seperti ini, bagaimana dengan anggota dewan-dewan yang lain nantinya? Ini sudah anarkis, ini sudah melanggar undang-undang.